Atta Halilintar jengkel dengan kebiasaan Aurel Hermansyah yang mager alias males gerak. Ia sampai memohon agar istrinya itu mau mandi. 6 bulan sudah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka juga tengah menantikan kehadiran buah hati. Kandungan Aurel Hermansyah kini menginjak usia 5 bulan. Belum lama ini Aurel dan Atta menceritakan kehidupan rumah tangga mereka kepada Ayu Dewi. Mulai dari hal romantis hingga kebiasaan yang membuat jengkel. Loli, Aurel tipenya mager apa enggak? Tanya Ayu seperti dikutip tribunstyle.com dari YouTube Mersayu Dewi, Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021. Kalau dia rajin, rajin mager tapi, jawab Atta. Mendengar hal itu, Ayu Dewi pun tertawa. Ia kemudian menyamakan Atta Aurel dengan Raffi Ahmad Nagita Slavina. 11-12 sama Nagita ya, suaminya 11-12 sama Raffi Ahmad, sahut Ayu. Aurel terlihat tidak membantah saat disebut mageran. Ia justru membeberkan tingkahnya yang membuat Atta kesal. Tadi pagi aja kita mau syuting di rumah, aku nggak mau mandi, ungkap Aurel. Aku bilang gini, mendingan aku nggak usah bikin konten deh sayang kalau kamu mager, masa males banget, imbuh Atta. Atta mengaku sebenarnya tak memaksa Aurel untuk langsung mandi. Namun, ia berharap istrinya itu bersiap diri jika sudah waktunya syuting. Aku enggak suruh dia langsung mandi, paling enggak make up kek dandan kek, dia enggak mau, terang Atta. Bawaan hamil kalita, ujar Ayu. Kalau bawaan anak cewek kan biasanya rajin make up, kalau anak cowok kan mager. Tapi enggak sih, itu cuma alasan. Sebenarnya anak cowok cewek kalau ibunya rajin ya tetap rajin. Paling enggak nih, aku enggak suruh kerja atau apa, mandi deh mandi pagi-pagi, jelas Atta.